Halo semuanya, assalamualaikum. Hari ini aku kembali lagi untuk bertempur ngejebakin cacing-cacing besar menggunakan cacing penyihir hari ini ya. Lihat dong, langsung dapat cacing besar sama-sama spesial Halloween ya kan. Hari ini aku menggunakan cacing penyihir spesial Halloween dan langsung bertemu juga dengan cacing spesial Halloween. Ini adalah cacing ghost ya kan, cacing hantu nih, sama ya spesial Halloween juga. Karena sebentar lagi bakal ada updatean terbaru Wormstone spesial Halloween, makanya aku menggunakan cacing penyihir hari ini untuk ngejebakin cacing besarnya ya. Dan untuk hari ini aku bakalan berencana untuk ngejebak semua cacing besar di satu tempat aja di sini, bener-bener real ya, tanpa aku edit sama sekali. Jadi nyarinya tuh di sini aja, nggak boleh pindah-pindah tempat, nggak boleh sambung-sambung videonya ya. Dan kalau misalkan aku bertemu dengan cacing besar yang sama sebanyak 4 kali, nah baru videonya udahan selesai. Jadi seperti itu tantangannya ya. Boleh ngejebak berapapun cacing besar, tapi kalau misalkan udah ketemunya 4 kali dengan cacing yang sama, videonya udahan, seperti itu ya. Nah ini kan aku ketemu nih, aduh ngalang-ngalangin sekali nih cacing kecilnya ya. Ketemu dengan cacing hantu nih ya, si cacing ghost. Nanti kalau misalkan aku ketemunya 4 kali sama dia, baru videonya udahan selesai ya. Tapi kalau misalkan ketemunya cuma 2 kali, 3 kali mah gak apa-apa, boleh masih dijebak, boleh ya. Kita jebak dulu nih, cacing besar pertama kita hari ini adalah cacing ghost atau cacing hantu spesial Halloween. Iya, mari kita jebak masuk. Ah, mantap sekali nih ya. Hari ini aku menggunakan cacing penyihir. Tapi maaf ya kalau misalkan suara aku agak beda ini. Agak bindeng ya kan, dikarenakan aku lagi pilek. Tapi gak apa-apa, aku bakalan bikin videonya. Karena aku kemarin gak bikin video ya kan. Maaf ya, tapi hari ini aku bela-bela ini bikin walaupun suara aku agak beda. Tapi gak apa-apa ya, walaupun suaranya beda, yang penting mah harus bisa berhasil ngejebak cacing besar ya. Kita lanjut lagi. Kan, lihat nih, cacing besar keduanya adalah cacing Julie yang sangat cantik spesial Valentine ini mah ya. Lihat nih, ada lope-lope gitu di badannya. Ini mah mirip manusia mukanya tuh ya, pakai kacamata lop, terus si bibirnya tuh, lipsnya tuh warna pink. Ih, malah diambil, padahal aku mau ambil ramuan ungunya. Biar tahu ya kan arah cacing besar peringkat satunya di mana nih? Skornya 1.700.000 loh. Tapi nggak tahu ini peringkat satu apa bukan ya? Coba kita jebak dia nih. Cacing kedua kita hari ini adalah cacing Julie yang sangat cantik sekali, mirip manusia ya kan? Cuman rambutnya warna pink, lucu tuh lihat. Ih, cantiknya gemes ya kan? Mari kita siap jebak nih. Jadikan mangsa kedua kita hari ini cacing Julie spesial Valentine ya. Aduh, dia malah belok lagi ke atas. Sabar, sabar ya, sabar. Kita jebak nih, siapa tahu dia peringkat satunya ya kan? Tapi peringkat duanya 1 juta ya kan skornya. Kita jebak nih, cacing kedua kita hari ini cacing Julie yang sangat cantik spesial Valentine ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi cari cacing besar yang ketiga ya. Udah dua cacing besar. Pertama cacing ghost, kedua cacing Julie. Oh, bukan dia peringkat satunya, lihat nih. Yang 1.700.000 masih ada loh. Tapi yang 1 jutanya hilang. Mungkin dia barusan peringkat duanya ya kan. Coba sekarang kita cari ramuan ungu ya, biar tahu arah cacing besar peringkat satunya di mana, karena di sini skornya lumayan besar nih, 1.700.000 ya kan. Jadi nanti kalau misalkan dia mati, dia bakal hidup kembali tuh lihat. Karena di sini lihat dong, akhirnya ketemu dengan cacing besar ketiga, cacing ice ya. Cacing kristal aku suka panggilnya ya kan. Gak tahu ini peringkat satunya apa bukan. Skornya 1.700.000, kita lihat nih ya. Kalau misalkan dia berhasil kejebak, dia bakal hilang gak si cacing skor 1.700.000 nya ya. Kita jebak nih, cacing ketiga kita hari ini cacing ice ya. Ini mah bukan cacing yang sama ya kan. Kecuali kalau misalkan aku udah bertemu 2 kali, ini lumayan menegangkan ya. Karena aku kalau misalkan bertemunya udah 4 kali harus udahan videonya ya. Oke, siap kita jebak nih, cacing ice, cacing ketiga kita hari ini yang gak bisa diam sekali dia. Siap nih, jadikan mangsa ketiga, masih di satu tempat ini ya. Karena aku hari ini gak boleh pindah-pindah. Kalau misalkan cacing aku nabrak, berarti udah gagal aku ya tugasnya. Videonya harus udahan. Jadi gak dikasih kesempatan kalau misalkan nabrak mah ya udah aja. Siap nih, kita gak bisa diam sekali, dia bolak-balik nih si cacingnya. Nah, kesempatan nih, dia lagi keluar, masuk, jebak. Akhirnya berhasil, itu adalah cacing ketiga kita hari ini ya. Cacing ice atau cacing kristal aku suka panggilnya. Lucu soalnya kan warnanya tuh kinclong sekali ya, birunya tuh cantik cerah. Oke, sekarang kita lanjut lagi cari cacing besar yang keempat. Udah tiga ya kan, lumayan nih, di satu tempat udah dapet 3 cacing besar. Tapi kayaknya dia bukan skor peringkat satunya ya kan, lihat nih masih ada loh skor 1.700.000 di sini. Aduh, kira-kira di sebelah mana ini ya peringkat satunya ya? Aku nggak dapat ramuan ungu dari tadi ya kan. Aduh, tadi pas ketemu malah direbut lagi sama si cacing kecil. Aduh, please dong pertemukan aku dengan peringkat satu, ramuan ungunya mana ya? Aku nggak tahu nih di sebelah mana cacing peringkat satunya ya kan. Skornya di sini karena 1.700.000, berarti yang dari tadi aku jebak tuh bukan peringkat satunya ya kan. Di mana coba dia? Aduh, benar-benar ini ya sangat menantang sekali nih. Belum ketemu dengan ramuan ungunya lagi ya kan. Biasanya suka sering banyak ramuan ungu di sini. Aduh, mentang-mentang aku menggunakan cacing warna ungu ini hari ini ya, cacing penyihir nih. Di mana dia ya peringkat satunya? Skornya lumayan besar nih, karena di sini peringkat duanya skornya tinggal 300.000-an. Wow. Berarti nanti kalau misalkan aku ketemu dengan cacing besarnya, atau misalkan cacing besarnya mati, bakal skornya tuh setengahnya lagi ya kan? Berarti bakal dia lagi tuh, ya kan si peringkat satunya. Makanya tantangannya hari ini kalau misalkan aku bertemu 4 kali dengan cacing yang sama, videonya udahan selesai. Karena di satu tempat itu bakalan itu lagi si cacing besarnya ya kan?
Kita cari dulu ya. Tadi aku udah ke sebelah sana, sekarang ke sebelah sini nih, ke sebelah kanan ya. Udah dari atas ke bawah, dari pinggir ke sebelah kanan ini ya. Nanti kalau dari sebelah sini gak ada lagi, kita ke atas lagi naik. Terus kita cari ramuan ungunya dulu ya, biar ketemu nih sama peringkat satunya. Tapi gak dapet-dapet ini ramuan ungu di mana ya. Aduh, tumben sekali gak ketemu. Nah, ini dia akhirnya. Ternyata dia ngumpet, lihat tuh di pojok sebelah kiri ya. Pantas aja dari tadi gak ketemu ya. Kira-kira cacing besar apa nih? Cacing peringkat satunya skornya. Wah, ketemu dua kali nih dengan cacing Juli ya kan. Tadi aku udah berhasil ngejebak dia yang pertama kalinya ya kan, yang kedua tadi cacingnya, dan sekarang ketemu lagi nih sama peringkat tapi dia bukan peringkat satunya ya kan. Berarti aku udah ketemu dua kali nih ya dengan cacing Juli. Tapi aku penasaran sekali deh, pengen lihat dulu cacing peringkat satunya kira-kira cacing besar apa ya kan. Gak apa deh, kita lihat dulu ya. Berarti ini aku udah ketemu dua kali nih ya sama si cacing yang sama. Tunggu ya, aku mau cek dulu ke peringkat satunya. Nanti kalau misalkan peringkat satunya udah mati, baru kita jebak si cacing Juli yang tadi ya. Aku udah ketemu dua kali nih ya, hitung. Tadi udah pertama udah ketemu ya kan sama si cacing Juli yang keduanya. Dan sekarang udah ketemu lagi sama dia dua kali ya kan. Oke, sekarang lanjut nih kita cari. Ternyata peringkat satunya cacing Juli. Ada dua berarti ya kan. Ini mah lebih besar, lihat nih. Lebih gemoy ya. Berarti aku udah ketemu tiga kali dong sama dia ya kan. Walaupun yang tadi belum dijebak ya kan. Udah ketemu tiga kali nih. Wah, wah, wah. Kita jebak aja nih ya. Kita jebak aja nih. Yang penting mah walaupun ketemunya udah tiga kali, kita boleh jebak ya. Tapi kalau misalkan udah ketemunya empat kali, gak boleh dijebak ya. Oke, jadi seperti itu tantangannya. Udah ketemu tiga kali nih ya. Tadi udah kedua kalinya. Tapi belum dijebak, masih di sana tadi. Nah, kita jebak dulu yang keduanya nih. Peringkat satu. Iya, ini yang kedua kali aku jebak nih ya. Cacing Juli yang sangat cantik. Nah, kalau yang tadi belum aku jebak nih, udah ketemu tapi belum dijebak ya kan. Udah ketemu 3 kali nih, tapi kalau misalkan udah ketemu 4 kali jangan dijebak ya. Videonya udahan aja, selesai. Seperti itu tantangannya kan. Oke, kita temuin sekarang si cacing Juli yang tadi udah bertemu sama aku, cuman aku gak jebak dia. Dikarenakan tadi aku penasaran sekali sama cacing peringkat satunya. Nah, ramuan ungunya di atas tuh, lihat. Pasti si cacing Juli lagi ya kan. Nanti kita temuin, berarti udahan. Nah, ini yang tadi nih. Ini yang ketiga nih, ini yang tadi pertama aku, yang kedua ya, yang kedua aku temuin. Berarti sekarang kalau misalkan aku nemuin si cacing besar peringkat satunya, si cacing Juli lagi ya kan? Karena kan tadi dia skornya 1.700.000, sekarang jadi setengahnya, jadi tinggal 800.000. Berarti sekarang kalau misalkan aku temuin dia, dia lagi peringkat satunya ya kan? Udah deh, ketemunya 4 kali, jadinya udahan videonya. Aku udah berhasil ngejebak 3 cacing Juli ya. Tadi pertama, terus yang kedua yang peringkat 1, terus barusan yang ketiga. Nah, sekarang kalau misalkan aku otw nyari cacing peringkat satunya, cacing Juli lagi ya kan pastinya. Abis tuh cacing besarnya, lihat nih. Aku udah dapat ramuan ungu tuh kan, bener. Dia peringkat satunya lagi. Udah selesai deh videonya, karena aku udah bertemu 4 kali dengan dia. Lihat nih si cacing Juli ya kan. Gak usah dijebak lah ya, udah ketemu 4 kali mah kasihan ya kan. Yang penting aku udah ketemu 4 kali dengan si cacing Juli ini. Oke, thanks for watching buat yang sudah nonton. Semoga kalian terhibur. Maaf kalau misalkan aku ada salah-salah kata ya pas bikin videonya. Buat yang mau kasih saran ke aku harus bikin videonya seperti apa lagi, komen di bawah, oke? Thanks for watching buat yang sudah nonton. Jangan lupa di like videonya, comment, share, and subscribe channel YouTube-nya aku, Ainul Aini. Love you guys, sayang kalian semuanya. Thanks for watching. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu.